Yaitu menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada sore ini kita akan membahas yaitu tentang tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Wahab tidak mempercayai adanya karomah bagi para awliya. Ini tuduhan kepada beliau. Tak lupa di awal muslim kita, salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita syukur kepada Allah SWT, selain memudahkan kita untuk ilmu, dan semoga Allah senantiasa memberi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Di antara tuduhan yang disebar oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwah Syekh Muhammad, di mana dakwah beliau ini dijelaskan kepada umat tentang hakikat dari karomah atau tidak memutuskan para wali atau menjadikan para wali itu sebagai tandingan-tandingan bagi Allah dalam beribadah kepada Allah, seperti mendatangi kuburan mereka untuk beristighosah dan bertawasul dengan mereka. Ya. Dengan tujuan ataupun menjadikan kuburan mereka sebagai tempat untuk beribadah atau menganggap bahwa kuburan mereka memiliki keistimewaan di atas kuburan-kuburan lain, di mana bila berdoa beribadah di tempat tersebut akan menambah pahala atau keberkahan dari ibadah yang dilakukan. Ini merupakan salah satu penyimpangan dalam ya memahami karomah aulia. Karena banyak orang menjadikan karomah aulia karena dia punya karomah, maka dianggap dia mampu menjawab permohonan-permohonan atau dia mampu menyampaikan permohonan-permohonan orang yang di dunia ini setelah mereka mati kepada Allah. Jadi dipahami umpamanya ada wali punya karomah, lalu dia meninggal. Nah, kuburannya bisa dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah sebagaimana pemahaman sebagian orang. Atau kuburannya dijadikan sebagai tempat karomah, karomat, bahasa-bahasa kuburan karamat bahasa-bahasa seorang Minang ya. Dijadikanlah kuburannya untuk sebagai apa namanya tempat mencari kesuksesan. Dianggap bila ziarah kubur mereka akan membuat dagangan laris. Atau yang belum punya jodoh bisa mendapat jodoh secepatnya, atau yang belum punya keturunan bisa mendapat keturunan secepatnya. Sehingga ada sebagian kuburan yang selalu dikunjungi dijadikan tempat untuk ngalap berkah dengan tujuan-tujuan yang untuk mencapai kesuksesan dalam usaha, dalam kekuasaan dan jabatan dan sebagainya. Tentu hal ini jelas ya dilarang dalam agama, dan inilah perbuatan-perbuatan kaum musyrikin di masa jahiliyah dan juga perbuatan-perbuatan orang ahlul kitab yang menjadikan kuburan-kuburan orang soleh mereka sebagai tempat media untuk mencari keberuntungan, kebaikan, keberkahan dan sebagainya. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk ziarah kubur itu tujuannya bukan untuk mengalap berkah, mencari kebaikan dan sebagainya di kuburan, atau menjadikan tempat untuk berdoa kepada Allah. Karena tempat berdoa kepada Allah lebih afdal itu di masjid. Masjid adalah ahabbu biqa'illahi ta'ala. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan yang lebih parah lagi adalah ketika dipahami bahwa karomah itu dimiliki oleh orang-orang yang aneh dalam hidupnya. Tidak berbaju. Nah, antum bisa lihat viral di media sosial, ya, orang tidak berbaju, ya, orang gila, terus dia ngisap-ngisap, sering ngisap-ngisap begini, terus tidak pakai baju, kemudian dipopong, dibawa kemana-mana untuk dua orang mencium tangannya, macam-macam. Nah, ada pula yang kata mereka wali ini terus dia mencoret-coret muka orang supaya gimana, entah mau cantik, entah mau gimana gitu kan. Nah, macam-macam. Kadang mobil yang ditulis-tulis dianggap bila dia menulis di situ atau melakukan sesuatu akan menambah kebaikan, dapat memberikan kebaikan. Nah, ini penyimpangan dalam pemahaman karomah. Maka perlu diluruskan apa itu karomah. Ya, apa itu karomah? Karomah dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu hakun, benar ada. Tapi siapakah yang bila ya yang dikatakan miliki karomah itu? Apakah setiap orang yang bila dia mampu melakukan sesuatu yang luar biasa atau aneh dianggap langsung nabi wali? Nah, hal-hal yang luar biasa itu al-khariqul 'adah dalam bahasa Arab dibisikkan. Jadi di dalam hal yang aneh-aneh itu banyak hal-hal yang luar biasa itu, pertama mukjizat. Itu adalah bagi para nabi dan rasul. Kalau bagi para orang-orang soleh atau para wali pengikut rasul dan nabi dan rasul, jika dia mendapatkan keistimewaan karena karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada dia, karena ikram minallah, maka itu disebut apa? Karomah. Tapi karomah itu bukan dalil bahwa orang itu maksum dari kesalahan. Nah, ini beberapa pemahaman. Seakan-akan orang yang punya karomah sudah dijamin masuk surga. Nah, itu pemahamannya. Nah, kalau sudah dijamin masuk surga, berarti dia bisa memohon kepada Allah sesuatu yang diminta kepadanya. Nah, karomah itu bagi orang yang bagaimana? Karena perkara-perkara yang luar biasa itu kadang-kadang ada sihir, kadang-kadang ada sulap, kadang-kadang adalah apa? Perkara-perkara istidraj atau perkara salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Jadi tidak kalau orang sekarang melihat ada batu bentuknya aneh, ada pohon bentuknya aneh, atau ada pohon yang di situ ditenggarai ada suara-suara aneh, macam-macam. Bukan hanya kuburan, tapi juga kadang-kadang batu, pohon besar, atau lembah, atau gunung. Dianggap punya kekuatan gaib yang dapat memberikan bahaya atau dapat melindungi dari bahaya. Sehingga karena keyakinan itu, sebagian orang datang ke tempat itu memberikan semacam persembahan atau sesajian. Untuk sebagai cara apa? Mendekati dan mengabdi, dan juga sebagai bentuk pengabdian, pemulihan kepada tempat-tempat tersebut. Batu, diyakini punya sesuatu punya, maka datanglah orang ke sana, kadang-kadang semedi di situ, bertapa di situ, ya, atau ngantarkan makanan, atau macam-macam, atau sesajian. Karena dengan begitu dianggap batu ini akan bisa memberikan sesuatu. Atau gunung, atau tempat yang diyakini ada penghuninya, pohon atau batu itu. Ada kekuatan gaib di situ, maka kekuatan gaib inilah yang ditakuti dapat mengganggu atau dapat menolak bahaya. Nah, padahal tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Maka karomah itu bagi siapa? Karomah itu bagi orang yang benar-benar menjalankan ajaran Islam dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.
Definisi karoma itu adalah orang yang bertakwa, orang yang lurus akidahnya dan amalannya. Tapi bila ada orang ngaku punya karoma, kemudian prosesnya ketika mendapatkan karoma itu bertapa umpamanya di suatu tempat, bersemedi di suatu tempat, di pinggir sungai, di gunung, di gua, lalu dengan alasan itu dia dapat wangsit, dapat bisikan-bisikan, dapat ajaran-ajaran. Ini jelas bertentangan dengan syariat Islam. Seperti kisah salah seorang wali yang diceritakan ketika dia bertapa, bersemedi di pinggir sungai selama 40 hari. Nah, kemudian setelah itu sampai dia berlumut, kemudian dia tongkatnya menjadi ular. Nah, dan tongkatnya itu dianggap punya karomah jika dia menunjuk atau isyarat kepada kelapa, kelapa jadi emas. Nah, kan banyak itu ceritanya begitu. Dan berbagai punya keahlian-keahlian tahan pedang, kebal dan sebagainya. Pakai itu karomah. Itu sudah dipastikan bukan karomah. Karena tidak proses dalam dia melakukan itu adalah cara-cara bagaimana mendapatkan ilmu sihir dan pertolongan dari setan. Karena kalau orang yang karomah itu dia soleh mengajarkan yang wajib-wajib serta yang sunah-sunah. Kalau orang 40 hari menung di pinggir sungai, gimana dia sholat? Terus gimana sholat Jumatnya? Boleh enggak seperti itu dalam Islam? Enggak boleh. Ini jelas cara untuk mendapatkan prosesnya tidak dengan syar'i. Jelas itu bukan karoma. Karena sesuai tuntunan agama. Karena orang-orang untuk mendapatkan berbagai hal yang aneh-aneh itu dengan berbagai cara. Ada yang pergi ke gua, kemudian di sana dia tidak makan, tidak minum, merenung selama di situ dan seterusnya. Ya, terus datang setan memberikan wahyu-wahyu kepada dia. Karena proses-proses mendapatkan hal-hal seperti itu terjadi di masa jahiliyah. Ya. Karena jin akan membantu orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap syariat dengan mengatakan itu sebagai ajaran agama, disitulah jin menyesatkan orang tadi. Hal-hal yang tidak ada contoh dalam agama dianggap bagian dari agama. Nah. Karena dalam Al-Quran sebutkan siapa? Aulia Allah, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu yang aulia Allah. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula kekhawatiran. La khawfun alaihim walahum yazanun. Tidak pula rasa takut, tidak pula kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang benar-benar bertakwa. Itu definisi wali jelas. Diterangkan lagi oleh hadis yang dikenal dengan hadis wali, yaitu hadis kursi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Atau dalam riwayat faqad barazani bil harb. Orang yang memusuhi para wali-waliku, kata Allah, sungguh dia telah menyatakan perang kepadaku, atau aku menyatakan perang pada orang memusuhi wali-waliku. Lalu setelah itu diterangkan siapakah wali-wali Allah itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai dari melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Jadi wali itu pertama apa? Menjaga kewajiban-kewajiban dalam agama. Itu wali Allah.
Ya. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bishay'in ahabbu ilayya mimma taraktu wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa lah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah-sunnah. Nawafil. Nafilah. Sampai aku mencintai dia. Jadi orang wali, seorang wali itu menjalankan agama dengan benar. Istiqomah. Dan di antara pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam masalah karomah ini, ada orang yang beribadah tujuannya mencari karomah. Padahal kata ulama yang lebih afdol dan karomah yang paling besar itu adalah istiqomah. Kalau Allah berikan kepada kita istiqomah dalam agama ini, dalam beribadah, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah, kita selalu melakukan hal itu. Dibukakan hati kita oleh Allah SWT bersemangat untuk beribadah, bermacam bentuk ibadah, istiqomah melakukannya, itu sebesar-besar karomah. Itulah karomah yang terbesar dimiliki seorang hamba bila dia mendapat keistiqomahan di dalam agama. Jadi wali itu menurut pengertian agama dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah orang yang mengikuti ajaran agama ini dengan baik, menjalankan hal-hal yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang haram, dan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Itulah wali. Ya. Maka dilanjutkan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'u alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsiru bihi wa yadu alladhi yubtashu biha wa rijluhu warijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba tadi, kata Allah, aku akan jaga pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya untuk selalu berada di atas jalan yang diridai Allah dan dilindungi Allah agar tidak terjatuh kepada perbuatan yang dimurkai Allah. Matanya, telinganya, kaki dan tangannya. Itulah istiqomah. Sebesar-besar karomah. Nah, ada orang untuk mendapatkan karomah ini melakukan perkara-perkara yang tidak syar'i. Ima merupakan perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah. Maka oleh sebab itu para ulama menjelaskan kunci membuktikan sesuatu yang orang ini punya sesuatu yang luar biasa, umpamanya melakukan hal-hal yang di luar kemampuan orang biasa, umpamanya dia punya karomah, ya, karena karomah itu bagian dari hal-hal luar biasa. Hal yang luar biasa ini tidak semuanya karomah, bisa saja i'ana minallah. Contoh, ada orang kecelakaan, tahu-tahu anak kecil selamat. Seperti peristiwa tsunami, ada orang yang selamat, anak kecil yang selamat, itu karomah diberikan Allah. Tapi karomah itu tujuannya banyak. Bisa untuk menguatkan iman orang tersebut. Bisa sebagai bantuan dan pertolongan Allah kepada dia. Baik dalam berdakwah seperti Khalid bin Walid meyakinkan kebenaran ajaran Islam kepada orang musyrikin, kepada orang Romawi, atau kepada orang non-muslim. Ketika dia meyakinkan, apa kata dia? Aku bersumpah bahwa ajar Muhammad itu benar-benar hak dari sisi Allah. Kalau kalian tidak percaya, lihatlah aku minum racun ini. Kalau seandainya ajaran tidak Muhammad itu tidak benar, aku akan mati. Sehingga ditantang untuk membuktikan kebenaran ajar Rasulullah SAW. Kemudian juga peristiwa seperti umpamanya pertolongan Allah kepada para sahabat ketika berjihad. Perang Al-Qadisi atau melawan Romawi dalam sebuah peperangan. Ya. Pasukan di lapangan sedang bertempur mendengar suara Umar. Ya Sariyah Al-Jabal Al-Jabal. Umar berkata hal itu ketika berkhutbah di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan hey itu dikeluarkan kalimat yang dia tidak
apa memiliki sesuatu kekuasaan. Cuman tiba-tiba dia mengatakan berteriak, ya Saria Al-Jabal Al-Jabal. Diterdengar oleh pimpinan panglima perang tadi untuk melindungi diri dengan naik ke gunung agar tidak dihabis oleh pasukan Rom. Dalam perang Yarmuk atau ya. Nah, ini karoma. Banyak para sahabat yang memiliki karoma, tapi enggak ada satupun para tabi'in atau sahabat sendiri menjadikan kuburan mereka tempat untuk sebagai diyakini yang makbul doa di kuburannya. Dan lebih mulia para nabi dan rasul, mereka punya mukjizat yang Allah berikan dan lebih tinggi daripada karoma. Karoma itu untuk pengikut para rasul, dan karoma itu bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, tapi para umat-umat nabi yang lain juga. Setiap umat nabi yang istiqomah, kadang-kadang Allah berikan pertolongan kepada mereka dalam bentuk karomah tadi. Jadi mizan, standar seseorang itu, jika dia membeli suatu hal yang luar biasa dan diindikasi sebagai karomah, dilihat amalannya. Apakah amalannya sesuai dengan sunnah atau tidak? Makanya para ulama menyebutkan dalil adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena tadi hadis wali tadi adalah tidaklah senantiasa hambaku mendekatkan diri mereka kepadaku, kata Allah, setelah melaksanakan hal yang wajib dengan amal-amalan sunnah, hatta uhibbah, aku menjadi mencintainya, aku mencintainya, kata Allah. Dan juga tidak ada syarat untuk menjadi wali Allah harus ada karoma. Dan juga tidak ada syarat bahwa wali Allah itu maksum, orang yang punya karoma itu maksum dari kesalahan, tidak. Umar bin Khattab yang tadi kita sebutkan punya karoma, juga punya kesalahan-kesalahan, dikritik oleh sebagian sahabat. Ya. Banyak karoma para sahabat yang dia di dunia ini sudah diberikan Allah sebagai karoma, contohnya Ukasha mendapat jaminan masuk surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat atau orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab. Itu karoma itu. Nah, cuman ada sedikit hal yang perlu diperbaiki tengah umat ini, meyakini orang-orang yang dianggap wali itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa memberikan obat, mengetahui hal-hal yang gaib. Ini yang keliru. Tapi boleh enggak kita meminta doa kepada orang soleh? Boleh. Meminta didoakan boleh. Bukannya kepada orang soleh, sama kaum muslimin boleh saling mendoakan. Tapi setelah mereka meninggal, datang ke kuburan mereka, meminta kepada mereka agar didoakan dan meminta sesuatu. Ini jelas sama dengan perbuatan orang-orang musyrikin yang mereka datang ke kuburan orang-orang saleh mereka meminta-minta. Dan juga perbuatan ahlul kitab yang mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah. Taib. Jadi ukuran seseorang itu bila dia melakukan sebuah peristiwa ya yang luar biasa di luar kemampuan manusia biasa, bisa dikatakan karoma. Syaratnya apa? Dia istiqomah dalam agama ini. Ya. Taat menjalankan aturan agama dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka dari ayat yang kita sebutkan itu syarat datu ini disebutkan oleh para ulama untuk tahu ini karomah atau bukan karomah adalah bila orang tadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam ibadahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah sehingga kalian melakukan bermacam ibadah, tetapi kalian dalam cinta kepada Allah itu harus melakukan syariat yang aku bawa, fattabi'uni, baru Allah akan cinta kepadamu. Insya Allah akan mencintai kalian. Karena ada orang berupaya katanya cinta kepada Allah lalu dilakukan amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW.
Ini jelas bukan jalannya para wali Allah. Oleh sebab itu disampaikan kepada Imam Syafi'i perkataan Abu Thawr, salah seorang ulama di masa Imam Syafi'i. Abu Thawr ini muridnya Imam Syafi'i dan juga beliau belajar kepada Imam Syafi'i. Kata Abu Thawr kepada murid-muridnya yang juga itu sebagai mereka belajar juga kepada Imam Syafi'i, murid-murid tersebut, "Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' fala taqtarru bihi hatta tu'ridu 'amalu 'ala sunnah." Kalau melihat orang jalan di atas air nih. Jalan di atas air dia. "Fala taqtarru bihi," jangan kalian tertipu dengan orang itu. Bahwa dia sebagai seorang soleh, seorang wali, jangan tertipu dulu sampai kalian lihat amalnya sesuai dengan sunnah atau tidak. Amalnya sesuai atau tidak dengan sunnah. Lalu perkataan Abu Thawr ini disampaikan kepada Imam Syafi'i oleh orang-orang yang tadi mendengar perkataan Abu Thawr kepada, ya juga belajar pada Imam Syafi'i. Abu Thawr berkata begini, ya disampaikan bahwa bila engkau melihat seseorang berjalan di atas air, dia tidak tenggelam nih, melangkah kayak berjalan di atas daratan gitu, jangan tertipu dulu bahwa dia itu sebagai seorang wali atau karamah, sampai kamu tahu bahwa dia amalan-amalan sesuai dengan sunnah, kata Abu Thawr. Kata Imam Syafi'i, "Laqad qasur," itu kurang, "Laqad qasara," kurang itu, "hatta lo tara fil hawa," walau dia bisa terbang di angkasa, di udara, "fala taqtaru bihi," jangan tertipu bahwa itu dia sebagai seorang wali atau karamah, sampai kalian timbang amalannya dengan sunnah. Jadi tidak setiap perkara-perkara yang aneh luar biasa itu dikatakan karamah. Kalau amalan-amalan orang itu tidak sesuai dengan sunnah, maka itu jelas itu adalah sihir dan bantuan jin dan syaitan. Dari bantuan jin dan setan. Setan bisa membawa orang terbang dan macam-macam. Makanya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau jilid yang ke-11 itu menceritakan berbagai bentuk tipuan-tipuan setan, ya, dianggap dia sebagai wali dibawa terbang oleh setan ini. Ketika dia menyebut nama Allah, jatuh dia. Dan bahkan beliau menceritakan juga ada orang menganggap wali di Mekah, katanya dia tinggal di atas bukit Jabal Qubais, ada sebuah bukit di Mekah itu. Dia itu selalu mendapatkan roti-roti. Padahal roti ini jauh di bawah sana dan orang belum ada yang turun ke bawah membawa ke atas untuk beli. Dia sudah ada di kamarnya atau di hadapannya roti itu. Dicek rupanya, ditanyakan kepada para penjual roti bahwa mereka sering kehilangan roti. Siapa yang ngambil? Jinnya. Dibawakan oleh jinnya. Karena jin juga mencuri. Maka oleh sebab itu ada sebagian masyarakat menistilahkan khadam, lalu melakukan ritual-ritual yang tidak ada sesuai dengan ajaran Islam. Seperti bersemedi di gua, di tepi, di pinggir lereng gunung atau di apa, di pinggir sungai semacam. Bahkan saya pernah diceritakan langsung oleh seseorang yang ditawarkan dan mengalami kejadian itu. Ada berapa orang? Pertama, dia di sebuah pondok katanya pernah melihat kiainya ini mengobati kepala orang yang tergilindas mobil, langsung sembuh. Pecah langsung bisa nyambung, nggak ada di operasi semacam, hebat. Ciri-ciri itu sihir dan bukan karamah adalah bila pelakunya yatabaha biha, maksudnya yatabaha itu apa? Membanggakan, lalu bisa diulang-ulang, itu jelas bukan karamah. Kalau dia jadikan sebagai saya punya karamat ini, insyaallah diulang-ulang oleh dia, itu sudah pasti bukan karamah. Itu atas bantuan jin. Dia bangga-banggakan. Karena kalau dia sebagai seorang yang soleh, dia justru akan menyembunyikan amalannya. Bukan dia bangga-banggakan. Maka kalau kita lihat para tabi'in, para sahabat,
yang diriwayatkan mereka punya karamah, enggak pernah mereka bangga-banggain. Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lain punya karamah, enggak pernah sahabat kalau pusing-pusing dikit datang ke Umar, ya Umar tolong mantra air ini. Mereka yakin yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan datang dari Allah. Di mana Allah katakan tentang Nabi Ibrahim berkata, "Fa idza maridtu fa huwa yashfini." Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Nah, kalau ada orang mengatakan punya karamah-karamah macam-macam, itu berindikasi sudah jelas tidak karamah. Apalagi dilihat prosesnya ketika dia mengatakan saya dapat karamah ini, bersemedi di tempat ini, bertapa di tempat ini, semacamnya. Tadi kita sebutkan, ada seseorang ini berkata, dia ada amalan-amalan, ada bukunya, dia bilang, dibaca. Jadi bangun jam 2 malam katanya, salat 2 rakaat, terus baca zikir-zikir itu. Dirutinkan. Terus katanya setelah itu dia puasa 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam enggak boleh putus. Di pinggir sungai. Ini cerita orang nih pada saya. Dan tidak boleh ketiduran. Dan dia cerita, setelah itu nanti ritual terakhirnya katanya adalah mandi di kolam yang penuh dengan kotoran manusia jam 2 malam. Dia cerita, akhir dari itu nanti akan datang dalam mimpinya khadim, itu jin itu. Nah, datang dalam mimpi. Padahal katanya, saya waktu puasa 4 hari itu saya tertidur. Dan juga waktu yang malam terakhir, ritual terakhir masuk ke dalam kolam yang penuh kotoran manusia itu saya enggak mau, saya beralasan saya sakit. Tapi tetap datang itu khadim itu sama dia. Dan ketika dia menolak, tidak mau, dia jadi sakit. Disakiti oleh jin tadi dia. Jadi maksudnya dia diganggu oleh jin itu. Nah, ada lagi teman saya sendiri, pernah cerita juga, dia di satu daerah, di Sumatera. Dia nginap di semua orang dianggap kiai, ustadz, tuanku, tokoh agama. Dia menawarkan, kalau kamu ingin tahan pedang, tahan bacok, kebal, berzikir dalam kelambu ini selama 40 hari. Dan di dalam kelambu itu ada foto sang kiai ini. Ya. Terus apa? Dalam berzikir la ilaha illallah itu bayangkan wajah kiainya. Dan selama berapa? 40 hari. Benar enggak itu? Gimana dia sholat Jumatnya? Bagaimana sholat berjamaahnya? Apalagi sholatnya apa enggak dia. Terus bagaimana makan minum segala macamnya. Apalagi yang dianggap karomah dan wali ini tidak manusia saja. Sapi juga ada dianggap wali. Keris. Jadi sudah penyimpangan dalam pengertian. Sesuai-sesuai syariat tidak lagi. Yang wali dalam syariat ini adalah orang yang beramal soleh. Yang takwa. Ini sebagian masyarakat ada menganggap kerbau atau sapi dianggap wali. Atau keris dianggap wali. Nah ini kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, siapa mereka wali enggak? Enggak masuk dalam pengertian wali seperti itu. Karena wali Allah itu adalah orang yang beramal soleh. Juga sebagian masyarakat, sebagaimana kita katakan ini, orang yang gila dianggap wali. Cuman yang banyak viral itu. Ya, pakai baju aja enggak dia. Mandi aja enggak kadang-kadang. Itu dianggap wali. Nah, ketika ini dijelaskan ke masyarakat, dianggap oleh sebagian kelompok, ini orang anti karoma. Ini enggak percaya karoma wah. Kita bukan enggak percaya karoma. Karoma itu ada. Tapi adalah bukan sebagai alasan untuk dijadikan kuburan mereka atau mereka dianggap maksum, tidak yang sudah di atas level sampai umpamanya tidak wajib lagi menjalankan ajaran agama dan sebagainya. Karena ada sebagian sufi-sufi yang ekstrim ini, kelompok yang ekstrim itu kadang-kadang mereka mengatakan
agama ini ada tiga tingkatan, ada empat tingkat. Syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Kalau sudah sampai tingkat hakikat, itu sudah enggak perlu sholat, enggak perlu apa lagi, enggak ada yang halal, enggak ada yang haram lagi. Karena sudah sampai tingkat putus makrifat dan hakikatnya ini. Nah, ini dari mana ajaran ini? Rasulullah SAW yang paling bertakwa insya Allah. Para sahabat Nabi SAW, enggak ada mereka yang meninggalkan sholat, yang melakukan perbuatan yang haram, karena mereka sudah level daripada ketakwaan, enggak. Justru mereka semakin menjalankan ya ajaran agama dan istiqomah. Baik. Maka di antara orang yang menuduh Syekh Muhammad Wahab ini bahwa tidak percaya karamah itu seperti Alawi Haddad. Nah, mereka yang menuduh Syekh Muhammad Wahab tidak percaya tentang karamah aulia. Kemudian juga ada Utsman bin Yahya Alawi juga menuduh dia seperti itu. Bahkan menuduh Syekh Muhammad Wahab mengkafirkan orang yang percaya karamah. Ini sebuah tuduhannya. Ya, kemudian juga ada lagi Sauqiyah. Banyak orang-orang menuduh beliau. Nah, sekarang benarkah beliau enggak percaya karamah aulia? Kita dengarkan perkataan beliau. Beliau berkata, Syekh Muhammad Wahab ini dalam banyak risalah-risalah beliau, di antaranya dalam risalah beliau yang banyak menjawab syubhat-syubhat tuduhan kepada beliau itu dalam kitab Risalah Ila Ahli Qasim. Yaitu surat beliau kepada masyarakat Qasim. Itu beliau jawab di semua. Di antara perkataan beliau, uqiru bi karamatil awliya wa ma lahum minal mukasyafat. Aku percaya dengan karamah-karamah para awliya. Ya, dan apa yang mereka miliki dari hal-hal yang Allah buka bagi mereka, rahasia-rahasia. Ya, yang Allah beritahu kepada mereka. Illa annahum, tetapi kecuali mereka itu, la yastahiquna min haqqillah. Tidak berhak diberikan sedikitpun hak Allah kepada mereka. Mereka tidak berhak untuk diberikan hak-hak Allah kepada mereka. Syai'an. Walaitul minhum ma la yaqdu alaihi illallah. Dan tidak boleh meminta kepada mereka sesuatu yang tidak mampu kecuali hanya Allah. Nah, itu beliau percaya. Bukan berarti ketika wali lalu bisa diminta-minta ketika dia sudah mati datang ke kuburannya. Tidak. Atau meyakini dia sudah maksum atau sudah terlepas dari aturan agama, tidak. Ya, maka beliau menyatakan aku percaya dengan karamah aulia, kata beliau. Atau hal-hal yang Allah buka untuk mereka dari perkara-perkara yang beritahu mereka dengan hal yang gaib, mukasyafat. Tetapi mereka itu tidak berhak sedikit pun diberikan hak-hak Allah dari ibadah dan tidak boleh meminta kepada mereka hal-hal yang tidak mampu atasnya kecuali Allah. Dan juga beliau berkata, al-wajib alaihim hubbuhum wa tiba'uhum wa iqrar bi karamatihim. Itu kita wajib mencintai para wali, mengikuti para wali itu, menteladani mereka dan meyakini atau mengakui karamah mereka. Wala yajhar karamatal akramatil awliya illa ahlul bid'ah wa dalal. Yang tidak percaya tentang karamah aulia itu, kata beliau, adalah orang-orang ahlul bid'ah wad-dalal. Itu beliau katakan, orang enggak percaya kepada karamah aulia itu adalah kelompok ahlul bid'ah dan sesat. Wa dinullah wasatun baina tarafain. Agama Allah itu di tengah-tengah di antara dua kesesatan. Wa huda baina dalalain, petunjuk di antara dua kesesatan. Wahakun baina batilain, kebenaran antara dua kebatilan. Demikian pula anak beliau, sudah azan belum? Sudah. Baik, qadul azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Berkata pula anak beliau Abdullah Ibnul Imam Muhammad Wahab, apa kata beliau? Wala nungkir karamatil awliya. Kami tidak mengingkari adanya karamah para aulia. Wa na'tarif lahum bil haqq. Kami mengakui ya bagi mereka itu yang kebenaran, percaya bahwa para wali Allah ada karamah, karamah aulia itu ada. Wa annahum ala huda min rabbihim, wa annahum ala huda min rabbihim, mereka adalah berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Mahma saru ala tariqati syar'iyyah wal qawanin mar'iyyah, selama mereka mengikuti jalan syariat. Ya, illa annahum la yastahiquna syai'an min anwa'il ibadat la hala al hayati wala ba'da al mamat.
Tetapi mereka, kecuali mereka tidak sedikit berhak atas sedikit pun ibadah, baik ketika hidup ataupun telah mati. Bal yutlab min ahadihim du'a fi hali hayatihi. Tetapi boleh meminta doa dari salah seorang mereka ketika mereka masih hidup. Bal wa min kulli muslim, bahkan dari setiap muslim boleh kita meminta didoakan kalau dia hidup. Demikian pula berkata cucu beliau Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad Wahab. Karamatul aliyah haqqun inda ahli sunnah wal jamaah. Karamah para wali itu hak, hak itu maksudnya benar. Ya, bahwa ahli sunnah wal jamaah mengimani adanya karamah para auliya. Wal wali u'tiyal karamah bi barakati itiba'in linabi sallallahu alaihi wasallam. Wali itu diberi karomah oleh Allah SWT, yaitu keberkahan dalam mengikuti Nabi SAW. Dan tidak ada seorang pun akan diberi karomah kalau dia tidak berjalan di atas sunnah. Kalau ada orang menyisih sunnah diberi karomah, itu bukan karomah. Imma istidraj, istidraj yaitu Allah berikan kepada dia hal-hal yang luar biasa, tapi untuk semakin dia tertipu dan semakin jauh dari petunjuk, itu istidrat. Atau adalah amalan-amalan atau cara syaitan yang menipu dia. Ya. Kemudian bukan setiap perkara yang luar biasa atau yang aneh itu disebut karoma. Sebenarnya kita katakan bisa itu sihir, dukun dan permainan sulap dan sebagainya. Dan juga merupakan salah satu tanda dari hari kiamat. Karena sebelum hari kiamat akan banyak perkara-perkara yang aneh. Seperti keluarnya binatang dari perut bumi bisa bicara kepada manusia. Atau dajjal, dia juga punya hal yang luar biasa. Dajjal menyuruh air hujan turun-turun. Menyuruh bumi yang tandus tumbuh, tumbuh-tumbuhannya. Nah gimana itu? Apakah itu karomah? Enggak. Dajjal mana pula karomah? Dia adalah yang paling kafir kan, dajjal namanya, dajjal pendusta, ya kan. Demikian pula nabi-nabi palsu itu ada juga hal yang dia katakan saya ini nabi, lalu dilakukan oleh dia perkara-perkara yang berbau sihir, seperti dia bisa bersembunyi dan semacamnya. Itu kalau Musailama al-Kadzab, ya, al-Qaddah, nabi-nabi palsu juga bisa, tapi bukan itu, bukan mukjizat, bukan karamah. Demikian pula sebelum hari kiamat akan banyak hal-hal yang aneh, seperti bahwanya Rasulullah SAW katakan bahwa tongkat seseorang akan bisa bicara sama dia, paha seseorang ada yang akan bisa bicara kepada dia, tali sendalnya ada yang bisa bicara sama dia. Itu bukan karomah, itu salah satu ciri dari tanda hari kiamat. Bahkan di masa Rasulullah SAW ada pohon yang bisa jalan, ada apa namanya, batang korma yang jadi mimbar. Rasulullah SAW menangis didengar oleh sahabat. Apa dianggap itu karoma bagi batang korma? Tidak karoma. Makanya tidak ada sahabat membagi-bagi batang korma untuk jimat. Ini karomanya ada ini. Bisa nangis kayak bayi. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, batu memberi salam kepada Rasulullah SAW. Batu memberi salam kepada Rasulullah SAW. Innilaa la muhajjar min Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Aku tahu batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku akan dan belum diangkat menjadi nabi. Diutus Allah menjadi rasul. Apa ada sahabat mencari batu tersebut? Bahkan ada pohon yang ketika Rasulullah SAW butuh untuk menutup ketika beliau buang hajat, pohon datang melindungi beliau. Lalu kembali lagi ke tempat masing-masing. Mujizat Rasulullah SAW. Apakah ini mujizat pohon tadi yang karamah? Enggak. Apa batu tadi yang karamah? Enggak. Itu mujizat bagi Rasulullah SAW. Atau sebelum beliau diangkat menjadi nabi, namanya irhasad. Tanda-tanda beliau akan menjadi nabi. Itu kejadian yang terjadi sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Dan mujizat sebagian ulama mengatakan itu kejadian dimiliki oleh nabi setelah diangkat menjadi rasul. Ada yang mengatakan, walau ada yang mengatakan lagi ada namanya baik sebelum diangkat menjadi nabi. Seperti ketika Rasulullah lahir, ibunya melihat cahaya yang menerangi dunia ini sampai menerangi, yaitu istana-istana Heraklius dan Kaisar Romawi. Nah.
Jadi tidak perkara setiap perkara yang aneh, yang luar biasa dianggap karamah. Bisa karamah apabila orang tadi benar-benar istiqomah dalam agama ini. Sholatnya jelas, mengikuti sunnah. Karena hal-hal yang berbau sihir dan permainan syaitan itu dengan dua cara tadi. Ima berbuat syirik atau melakukan amalan-amalan yang tidak ada dasar dalam sunnah. Atau amalan bid'ah. Walaupun yang dibaca la ilaha illallah, seperti tadi yang saya ceritakan, teman saya tadi itu ditawarkan agar dia kebal zikir la ilaha illallah 40 hari di sebuah kelambu di tengah rumah. Itu kalau orang enggak punya ilmu, benar kan dibaca la ilaha illallah, apa salahnya? Karena disitulah syubhat mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Nah itu, jadi tidak setiap perkara-perkara yang aneh, yang luar biasa dianggap itu karamah. Pesulap-pesulap aja banyak punya hal-hal yang aneh-aneh yang di luar nalar sebagainya. Nah, terakhir kan sempat viral ya, pesulap merah apa itu namanya, ya kan? Jadi tidak setiap perkara. Nah, hal yang dialami oleh orang soleh yang taat, sesuatu yang membantu mereka, menyelamatkan mereka, pertolongan Allah kepada mereka, iya karamah. Seperti mana dua orang sahabat nih keluar dari Nabi SAW jalan malam, lalu tongkat mereka terang, mengeluarkan cahaya. Setelah itu cahaya mereka berbesar juga terbagi pula cahaya tadi. Itu karamah. Ya. Nah. Dan kebiasaan karomah itu, orang yang punya karomah itu kadang-kadang tidak tahu kalau itu sebagai karomah dia. Dan umumnya para ulama yang punya karomah tidak pernah pamer-pamer karomahnya kepada pengikutnya. Kalau ada orang promosi karomah, itu sudah jelas bukan karomah. Karena sifat hamba Allah yang soleh itu adalah tidak riya, tidak berbangga, justru dia menyembunyikan amal solehnya. Kalau demi untuk mengeruk keuntungan dunia agar orang datang kepada berobat dan minta berkah segala macam, ini sudah jelas tujuannya beda ini. Ini iklan sebenarnya dengan nama karoma. Nah, ini banyak orang-orang yang agak merasa dikritik gitu ya dengan apa yang kita sampaikan ini. Ini kenyataan tengah masyarakat kita. Ya kan? Kadang-kadang pohon tua dianggap karoma. Orang musyrikin ada menganggap pohon keramat? Ada. Makanya dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi menyebutkan. Ya. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Hunain setelah Fathu Makkah. Wa nanu hadatsa 'an bi kufrin. Kami baru saja masuk Islam, kata Abu Waqid Al-Laitsi ini. Walil musyrikin sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna bi aslatahum. Orang musyrikin ada punya pohon besar, rindang sekali, ya, menyebar rantingnya dan rindang gitu. Orang musyrikin di bawah pohon itu duduk, tidur dan berdiri, kemudian ngantungkan senjata-senjata mereka. Apa tujuannya? Karena menganggap pohon ini keramat, dapat membuat badan mereka sehat, membuat senjata mereka kuat, tepat sasaran baginya. Pemarar Nabi Sidratin, lalu sahabat Nabi, kata Abu Waqid sini, yang baru-baru masuk Islam ini, lewat pula dengan sebuah pohon besar. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, ija'alana zata anwatin kamalau zatu anwat. Karena pohon orang musyrik ini, yuqalu laha zatu anwat. Itu pohon yang punya cabang yang banyak. Ketika sahabat berkata kepada Nabi, ya Nabi, jadikan bagi kami pohon ini seperti pohonnya orang musyrikin zatu anwat. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Inna hasunan. Rasulullah bertakbir. Begitu besarnya dosa ungkapan mereka itu, permohonan mereka ini sangat mungkar sekali, sehingga bertakbir Rasulullah SAW. Ya, inna hasunan, inilah budaya yang selalu diwarisi manusia. Laqad kultum kama qalat Banu Israel li Musa. Laqad kultum kama qalat Banu Israel li Musa. Ija'alana ilahan kama lahum aliha. Sungguh kalian sama seperti orang Bani Israel berkata kepada Musa, ya wahai Musa, jadikan bagi kami Tuhan sebagaimana orang-orang ini punya Tuhan tuh. Ini perbuatan yang sangat keji. Taib. Itu berapa penjelasan tentang karomah ya, dan kita sudah jelaskan bahwa bagaimana pandangan Syekh Muhammad Wahab tentang
karomah tersebut. Demikian dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang tentang tujuan yaitu bahwa yaitu tujuan yang akan datang adalah anna hadis najat karnu syaitan, yaitu menuduh bahwa najat adalah karnu syaitan. Di situ keluarnya tanduk setan. Nah, ini akan kita bahas nanti. Di tempat kelahiran Syekh Muhammad itu di Najd, lalu mereka mengatakan itu Najd itu kan tempat kumpulannya setan. Disebutkan Rasulullah SAW bahwa di situ akan muncul tanduk setan. Ini juga disebarkan oleh sebagian orang-orang di Nusantara ini untuk mencelah dakwah sunnah yang menyebarkan akidah yang benar, mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW, dituduh dengan tuduhan-tuduhan seperti ini, bahwa mereka tidak percaya karamah aulia ketika dilarang meminta-minta ke kuburan para wali. Nah, dan juga mereka mencelah Syekh Muhammad karena dia lahir di Najd dan Najd itu tempat keluarnya tanduk setan. Nah, itu. Demikian wallahu a'lam bishawab, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.